Pemirsa, Menteri ESDM Ciro Wacik hari ini menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Pertemuan ini terkait penetapan status Ciro Wacik sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian ESDM. Pertemuan Ciro Wacik dan Presiden SBY dijadwalkan berlangsung pukul 10 pagi. Dalam pertemuan itu, Ciro akan menjelaskan status hukumnya kepada Presiden. Sebelumnya Presiden SBY mengaku terkejut dengan penetapan status tersangka terhadap Ciro Wacik. Sebab menurut SBY tidak ada arah kuat yang menjelaskan Ciro Wacik akan menjadi tersangka.